Milka, kok kamu ngomong kayak gitu? Kita balik ke rumah yuk, istirahat yuk. Gak mau, omongnya sama Om Sony. Milka, kalau emang kamu gak sabar nungguin aku, kamu bisa nikah sama wanita lain dan kamu punya anak dari dia. Aku bukan wanita yang sempurna, Mas. Dan kamu berhak untuk dapetin ini. Aku gak bisa kasih kamu anak. Pasti seneng ya dengan oleh-oleh martabak yang kamu bawa. Siapa ini? Darwin, jangan pura-pura bodoh. Saya tidak punya waktu. Siapa Anda? Darwin memang tidak pernah berubah. Selalu saja sok sibuk dan busuk. Sekarang giliran keluarga kamu yang akan mendapatkan ganjaran atas kebiadabanmu. Siapapun Anda, saya ingatkan, jangan pernah menyentuh keluarga saya. Milka, Milka, naik yuk. Mama, aku kan mau nunggu papa pulang. Milka, nanti kamu sakit kalau berdiri terus kayak begini kan capek. Yuk, tadi ibu. Ma, apaan tuh, Ma? Mama juga gak tahu. Kita naik aja yuk. Halo? Apa? Suami saya meninggal. Ma! Mama! Mama bangun, Ma! Mama bangun! Ayo, Den. Makan yuk. Buka mulutnya sedikit aja nih. Den, ayo, Den. Den, gak mau. Ya ampun, ayo dong Den, buka mulutnya dikit aja. Ini makan dulu. Astagfirullahaladzim. Dia gak mau, gak mau. Milka. Milka, kamu kenapa sih? Hah? Kamu kok gak nurut sama Bi Surti? Milka jawab. Oh, ini pasti karena mainan ini kan? Walkie-talkie ini kan, Sisi. Kamu gak boleh main ini lagi. Sekarang kasih ke mama. Sekarang juga. Lepasin. Aduh. Ibu. Kamu tuh kenapa sih? Setiap aku bahas soal anak, kamu selalu menghindar. Mas, aku tuh lagi buru-buru. Kita bahasnya kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan kamu bilang? Kita tuh nikah udah lama, Nay. Emangnya kamu gak mau punya anak? Kan aku udah sering bilang sama kamu, Mas. Aku takut kehamilan aku ini mengganggu karir aku. Kamu tahu kan, kerjaan aku itu membutuhkan psikis yang baik. Aku harap kamu bisa ngertiin itu. Kamu tuh orang yang egois ya. Aku selalu ngertiin kamu, tapi kamu gak pernah mau ngertiin aku. Oke. Kalau emang kamu gak sabar nungguin aku, kamu bisa nikah sama wanita lain dan kamu punya anak dari dia. Kamu tuh ngomong apaan sih? Terlaluan kamu ya. Aku gak pernah ngerti kamu nih ngomongnya. Mas. Kenapa aku sebegitu gak berarti ya, Bu? Mamiku ini ya Allah. Aku datang ke menjadi istri ya Allah. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa... Sebentar ya. Halo? Bi Surti?
Bi, ngapain sih telepon jam segini? Saya tuh lagi ada meeting penting dengan klien. Ada apa, Bi? Apa? Milka histeris lagi? Ya Allah. Yaudah, kalau gitu saya langsung pulang. Bi Surti tolong jaga Milka ya. Ya, saya buru-buru, oke? Makasih, Bi. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya. Saya harus segera pulang. Saya ada keperluan. Maya, 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 tunggu. Begini, Bu. Satu-satunya jalan agar penyakit kanker ibu tidak menyebar, kita harus melakukan operasi pengangkatan rahim. Artinya, ibu tidak akan pernah bisa memberikan keturunan. Emang kamu gak sabar nungguin aku. Kamu bisa nikah sama wanita lain dan kamu punya anak dari dia. Mbak nggak lihat ada lampu merah di situ. Mbak udah nerobos lampu merah. Mbak ngelanggar rambu lalu lintas. Tolong SIM sama STNK-nya, Mbak. Sony? Maya? Sony. Maafin aku, Son. Aku emang salah. Aku nerobos lampu merah. Tapi itu karena aku terburu-buru. Jalanan macet banget dan aku mesti ke rumah. Anak aku sakit dan kalau aku nggak buru-buru sampai rumah, aku nggak tahu bakal gimana anak aku. Iya, tapi bahaya kalau misalnya kamu nerobos lampu merah kayak gitu. Kalau misalnya kecelakaan gimana? Iya, aku tahu aku salah. Tapi ini emergency. Iya, terus? Iya, ya maafin aku. Iya, ya aku nggak tahu mesti ngomong apa. Iya, 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 iya. Gini aku aja. Aku nggak bohong. Gini aja ya. Gimana kalau misalnya aku antar kamu pakai motor aku, ya? Oke. Ya? Iya. Itu kan Mas Sony. Dia sama siapa ya? Papa! 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 Dan! Dan Milka! Papa itu benci sama Milka. Milka gak pernah mau dengerin apa kata Papa. Milka itu anak yang nakal. Jangan tinggalin Milka, Pa! Milka kenapa? Pintunya dikunci lagi, Neng. Tadi teriak-teriak. Milka? 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 Milka buka, sayang. Mai, biar aku yang coba. Mai, aku harus rusak pintunya, gak apa-apa ya? Iya. Milka! 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 Sayang, kamu kenapa sayang? Ini mama. Pergi! Jangan ambil mama! Jangan ambil mama, pergi! Pergi! Jangan ambil papa! Thank you.
surat peringatan terakhir dari perusahaan. Karena kamu sudah meninggalkan meeting seenaknya kemarin, perusahaan dirugikan. Dan sebagai konsekuensinya, kamu harus bisa mengejar target 3 kali lipat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tapi Pak, enggak mau. Ini sudah menjadi keputusan perusahaan. Aku minta maaf ya soal kemarin. Aku tahu kamu pasti tersinggung kan sama aku. Udahlah Naya, kalau yang gak mau bahas soal ini. Aku ikhlas kok Mas. Kalau kamu mau nikah sama perempuan lain dan kamu bisa cepat punya anak. Cukup, cukup. Ucapan kamu itu bukan cuma nyakitin hati aku, tapi sama aja dengan kamu mempermainkan pernikahan kita. Aku cuma pengen ngasih yang terbaik buat kamu Mas. Udah, udah. Maya, ini aku mau balikin sapu tangan kamu. Siapa, Mas? Mbak Maya. Naila. Mbak Maya, apa kabar? Baik. Eh, Bi Surti, bisa nggak sih jagain si Milka biar nggak nakal? Anak saya tuh pada lebam-lebam mukanya gara-gara dia nih. Ya, anak saya juga. Bibirnya berdarah, mukanya biru, sampai nggak mau makan. Tuh. Bisa, kalian nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kasihan anak saya. Ibu, bentar. Ini ada apa sih? Kok anak saya dimarah-marahin? Anak ibu tuh nakal banget, Bu. Anak kita pada lebam-lebam dipukulin sama dia. Iya, tenang dulu, Bu. Milka, yang benar kamu. Bukan aku yang nakal, tapi anak-anak ibu yang duluan. Milka! 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 Kamu tuh maunya apa sih? Milka! Mama tuh belum selesai ngomong! Astagfirullahaladzim, Milka! Ya Allah! Pa, orang-orang pada jahat sama Milka. Milka kesel banget sama mereka. Kalau gitu, aku pamit dulu. Son, aku tuh bingung ngadepin Milka. Milka tuh udah aneh sekarang. Ya udah, kamu sabar aja. Aku yakin kamu kuat menghadapi semua masalah ini. Tapi kamu lihat sendiri kan kelakuan dia. Dia tuh sekarang udah gak penurut lagi kayak dulu. Aku udah gak bisa baca pikirannya dia. Aku udah capek. Boleh sekolah, Pak. Papa kangen sama kamu. Papa mau ngobrol sama kamu, Nak. Kamu temenin Papa hari ini ya. Nggak usah sekolah. Milka, ini udah siang. Nggak, Ma. Orang aku masih ngantuk. Milka, ini tuh udah jam berapa? Kamu kan mesti mandi dulu. Ayo dong, kalau kamu terlambat, Mama juga ke kantornya terlambat. Nggak mau. Oh,
Kamu di rumah aja sama papa. Nay, maaf ya telat. Biasa, tadi anak aku rewel banget. Kenapa sih? Ayah, kenapa? Cerita aja. Aku pengen minta bantuan kamu. Minta bantuan apa? Cerita aja. Aku pengen kamu bisa nikah sama Mas Sony. Setelah. Nay, maaf ya telat. Biasa, tadi anak aku rewel banget. Kenapa sih? Ayah, kenapa? Cerita aja. Aku pengen minta bantuan kamu. Minta bantuan apa? Cerita aja. Aku pengen kamu bisa nikah sama Mas Sony. Dan tolong kasih dia keturunan. Karena cuma itu yang bisa aku lakukan saat ini untuk bikin dia bahagia, Mbak. Nay, kamu tuh jangan gila ya. Aku memang sahabatan sama suami kamu. Tapi aku gak akan mungkin ngerebut Sony dari kamu. Kalau gitu aku pergi aja lah. Mbak. Aku mohon, Mbak. Ini gak seperti yang Mbak bayangkan. Aku bukan wanita yang sempurna, Mbak. Kamu bisa jemput aku. Ponis aku kalau aku itu terkena kanker rahim. Itu artinya aku gak bisa kasih keturunan ke Sony. Ya Allah, Dan Milka kemana? Ya Allah, Dan Milka! Dan Milka! Dan, di mana Den? Aduh, jangan buat Bibi panik, Den. Ada apa? Anu, Mas. Dan Milka, sudah Bibi cari kemana-mana, Mas. Di kamarnya, di mana-mana, nggak ada, Mas. Jangan-jangan, Dan Milka hilang, Mas. Milka hilang? Iya, Mas. Yaudah, Bibi tenang aja ya, biar saya yang cari Milka, ya. Sebentar ya, Bi. Milka? 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 Kamu ngapain sih ada di sini? Kamu kok nangis? Ini om, walkie-talkie Milka rusak. Tiba-tiba suaranya nggak ada. Coba sini om lihat. Oh, ini sih masih bisa diperbaikin. Yang benar om. Tuh, ada lagi kan suaranya. Sekarang om tahu dulu ya. Oh, ini bisa. Alhamdulillah, akhirnya walkie-talkie-nya udah benar lagi. Makasih om. Ini semua tuh gara-gara Bibi. Saya kan nitipin Milka ke Bibi. Kenapa Bibi bisa ceroboh? Maaf, Bu. Tadi Bibi cuma sebentar ninggalin ke dapur. Bibi kan tahu. Saya ini cuma punya Milka. Saya percaya sama Bibi. Kenapa Bibi kayak gitu sih? Mama! Mama jangan salahin Bisurti. Bisurti itu gak salah. Mama gak sayang sama aku. Mama selalu sibuk. Mama gak ada waktu untuk ngurus aku. Mama jahat. Mama jahat. Milka. Aduh. Milka. Milka, ini mama sayang.
Kita balik ke rumah yuk, istirahat yuk. Gak mau. Omongnya sama Om Sony. Milka. Kenapa kok kamu teriak-teriak kayak gitu? Kamu mimpi buruk ya? Ya udah, kamu tidur lagi ya. Mas, kayaknya ada yang gak beres dari Milka. Gak beres gimana? Kamu tahu kan, Milka itu tertekan. Kamu aja yang gak bisa ngadepin anak-anak. Tapi Mas, Milka itu udah terlalu aneh buat aku. Dan itu ada hubungannya sama walkie-talkie yang dia punya, Mas. Aku cuma takut psikisnya terganggu. Udah deh, Noy. Daripada kamu berasumsi macem-macem tentang Milka dan walkie-talkie itu, mendingan kamu serius aja, fokus ke rencana kehamilan kamu. Biar kamu bisa ngurus anak kayak gitu. Kopinya, Mbak? Makasih. Mbak gak apa-apa? Gak apa-apa. Saya ke dalam deh, Mbak. Papa, Mika udah ngelakuin apa yang Papa bilang kemarin. Kemarin tuh aku ngasih pelajaran yang ketua kelas yang sering ngadu. Habis itu aku ngumpetin kacamatanya Bu Susi deh. Supaya Bu Susi gak cerewet lagi. Nanti bingung deh kacamatanya kemana. Tante udah curiga walkie-talkie ini gak bikin kamu jadi bener. Tante! Balikin dong walkie-talkie-nya. Kamu gak boleh pegang barang aneh ini lagi. Kamu gak boleh nakal kayak gini. Balikin. Tante gak suka kalau kamu kayak gini. Udah. Makanya kamu tuh harus hamil. Biar kamu bisa ngurus anak kayak gitu. Mas, kamu gak tahu sih apa yang diomongin sama Milka di walkie-talkie itu. Dia tuh jadi gak bener, Mas. Masa teman-temannya di sekolah aja dijailin, Mas? Kacamata gurunya aja diumpetin, dia tuh nakal. Udahlah, kamu gak usah beberapa sangka buruk kayak gitu. Gimana kamu mau punya anak? Milka yang kamu anggap anak sendiri aja, kamu gak bisa urus. Sony, Naila gak salah. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama dia. Biar besok Milka aku bawa pulang aja. Ya udah, besok aku anterin. Kasihan Milka, biar malam ini dia istirahat di sini. Bi, saya sebenarnya nggak enak tapi Bibi ngerti kan keadaan saya. Saya cuma bisa kasih segini, Bi. Ini, Bi. Enggak, Bu. Bibi kan kerja di sini juga bukan karena gaji, Bu. Tapi karena Bibi udah sayang sama keluarga Ibu dan Milka. Ya Allah, Ibu. Makasih banyak ya, Bi. Saya juga dari dulu selalu anggap Bibi udah kayak keluarga sendiri.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, Bisurti mau kemana? Bibi mau pulang kampung, Den. Aden baik-baik di sini ya sama Mama. Bisurti jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Mama jahat. Mama jahat. Bisurti jangan pergi. Maafin Mas ya, akhir-akhir ini Mas sudah sering kasar sama kamu. Aku yang mau minta maaf sama kamu karena aku nggak pernah bisa bahagiain kamu, Mas. Enggak, Nay. Kamu bisa bahagiain Mas. Kamu kan istri Mas. Mas cinta sama kamu. Kanker rahim, Mas. Dan dokter harus suruh aku angkat rahim aku. Itu artinya aku gak akan bisa punya keturunan, Mas. Astagfirullahaladzim, Nay. Kenapa kamu gak cerita ini sama Mas sih? Kenapa kamu rahasiain ini sama Mas? Kamu pikir Mas ini apa? Maafin aku. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Aku udah egois. Dan sekarang aku ikhlas. Kalau kamu harus tinggal lagi sama perempuan lain, Mas. Kamu pikir Mas ini suami macam apa? Yang mau sama kamu, yang mau bersama-sama kamu di saat kamu bahagia aja? Enggak, Nay. Tapi aku gak bisa bahagiain kamu, Mas. Nay, kamu dengerin Mas, ya? Mas akan selalu bersama kamu. Sampai kapanpun. Sakit kamu, sakit Mas juga. Bahagia kamu, bahagia Mas juga. Kita akan lalui bersama. Pikiran sama Milka. Aku yakin ini ada hubungannya dengan kenakalan Milka. Dan aku gak pengen dia kenapa-napa, Mas. Yaudah. Yaudah, kalau misalnya itu pemikiran kamu, nanti kita selidiki bersama ya. Pagi, Mama ya. Pagi. Mas Darwin? Tumben baru datang, Mbak. Mukanya pucat banget. Nggak apa-apa kok. Maaf.
Mama ya. Mbak. Aduh. Mbak. Mas. Mbak bangun, Mbak. Mai. Son, ini aku kenapa ya? Udah mendingan kamu istirahat aja dulu. Kamu kayaknya kecapean di kantor. Terus kamu pingsan. Mai, aku sedih kalau misalnya ngeliat kamu kayak gini. Kalau misalnya memang kamu capek, kamu lagi gak sehat, udah mendingan kamu gak usah kerja. Naila tunggu dong, Naila. Kamu jangan salah paham. Naila tunggu. Gak apa-apa kok, Mas. Cuman aku aja yang sanggup ngeliat kamu dengan wanita lain. Naila. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Mas yang minta maaf. Mas janji kamu gak perlu ngeliat hal seperti itu lagi. Enggak, Mas. Aku ini bukan wanita yang sempurna. Aku gak bisa kasih kamu anak. Kamu berhak dapetin dia. Walaupun aku gak ikhlas. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Pa, aku pengen ketemu sama Bisurti. Aku kangen banget sama Bisurti. Biasanya aku main petak umpet sekarang. Papa bisa anterin kamu ketemu Bisurti. Beneran, Pa? Papa pengen anterin aku ke Bisurti. Ya sudah, sekarang kamu cepat pergi dari rumah itu dan jumpain Papa. Papa tunggu kamu di kolam renang. Oke, Pa. Siap. Milka, bukain Milka. Milka! Halo, Mas Sony? Mas? Milka, Mas? Papa, Papa di mana? Katanya Papa mau nganterin aku ke Bisurti. Mas, makasih ya, Mas. Makasih ya, Nay. Perasaan aku tuh udah gak enak. Aku yakin Milka lagi dalam keadaan bahaya, tapi aku bingung aku harus gimana lagi. Sebenarnya tuh aku udah feeling kalau walkie-talkie itu membawa pengaruh buruk untuk Milka. Ya kan, Mas? Iya, itu walkie-talkie. Tadi aku dengar di walkie-talkie ada yang ngomong soal kolam renang. Jangan-jangan Milka sekarang lagi ada di kolam renang. Gimana kalau kita cari dia sekarang ke sana? Iya udah, kalau gitu aku telepon polisi ya. Gua jaga-jaga. Iya udah. Di sini sayang, Papa di kolam renang. Ayo ke sini, Nak. Di kolam renang. Sini sayang. Ayo mendekat ke sini, Milka. Papa ada di kolam. Ke sini, Nak. Papa ada di kolam renang, Nak. Pa, di mananya? Milka. Kamu harus ikut Papa ke neraka, ya?
Milka! Membalaskan dendam ibu saya terhadap keluarga kamu. Maksud kamu? Gara-gara kamu, Darwin meninggalkan ibu saya. Dan gara-gara dia juga ibu saya sakit sampai meninggal. Saya ini anaknya Darwin yang tidak diakui oleh dia dari istrinya yang dulu. Dan saya datang ke sini untuk menghancurkan keluarga kamu. Karena kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Tony, aku gak pernah ada maksud untuk menghancurkan keluarga kamu. Milka gak ada hubungannya sama masa lalu Mas Darwin. Milka, jangan. Berarti apa? Teman Milka dong. Makasih ya Bang, udah temenin Milka. Milka sayang banget sama Abang. Makasih ya. Milka, Milka, sini. Jangan deket-deket sama Om itu. Baik, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Makasih, Pak. Jalan! Milka. Milka, jangan sedih terus dong, sayang. Kan mama jadi sedih ngeliat kamu kayak gini. Mama kasih tahu saya, di dalam dunia ini pasti ada yang datang dan pergi. Papa kamu emang udah pergi, tapi papa itu selalu ada di hati Milka sama ada di hati mama. Dan yang paling penting, kita gak boleh putus doa. Kita kirim doa terus buat papa. Ya, Milka ya? Milka sayang gak sama mama? Iya. Mama juga sayang sama Milka.